Hai Bestie, welcome back to my channel. Filipina merupakan negara tropis di Asia Tenggara yang memiliki 7.000 lebih pulau. Ibu kota Filipina adalah Manila. Luas daratan Filipina yaitu 300.000 km persegi. Negara yang masuk dalam anggota ASEAN ini memiliki 3 pulau utama, yakni Luzon, Mindanao, dan Visayas. Secara keseluruhan batas negara Filipina meliputi Laut Cina Selatan di utara dan di barat, Laut Filipina di timur, Laut Sulawesi di selatan. Negara dengan 7.000 lebih pulau ini memiliki fakta yang mungkin jarang diketahui. Penasaran? Inilah beberapa fakta menarik tentang Filipina yang mungkin belum kalian ketahui. Intronya mana, Kak? Oh iya, saya lupa buat muterin intronya. Oke, makasih. Nomor 1. Sungai bawah tanah terpanjang di dunia. Jauh di bawah pegunungan Saint Paul di Pulau Palawan, terdapat Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerta Princesa. Itu dibuat jutaan tahun yang lalu, membentang 24 km di bawah pegunungan, mengutip dari big7travel.com. Sungai bawah tanah terpanjang yang dapat dilayari sejak itu menjadi situs warisan dunia UNESCO dan diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Melansir dari puerto-undergroundriver.com, Puerto Princesa Underground River menjadi bagian dari Puerto Princesa Subterranean River National Park. Pada tanggal 29 Januari 2012, sungai ini resmi menjadi salah satu dari 7 keajaiban alam dunia versi New Seven Wonders. Nomor 2. 175 bahasa. Setidaknya ada 175 bahasa yang digunakan di Filipina dan sekitar 171 diantaranya dianggap sebagai bahasa hidup. Kamu tidak akan kesulitan untuk dipahami karena lebih dari 52 juta orang berbicara bahasa Inggris, menjadikannya negara berbahasa Inggris terbesar kelima di dunia. Bahasa lain termasuk Tagalog, Cebuano, Ilocano, Iligaynon, dan Bicolano. Serta 4 dialek suku yang tidak diketahui memiliki pembicara aktif atau hidup. Nomor 3. 3 mall terbesar di dunia. Belanja adalah masalah besar di Filipina. Bahkan, di sana memiliki 3 dari 10 pusat perbelanjaan terbesar di dunia, yaitu SM Mega Mall, SM North Etsa, dan SM Mall of Asia. Mall terbesar adalah SM North Etsa dengan luas 498.000 meter persegi yang mengesankan. Dimasukkan ke dalam konteks, itu lebih besar dari kota Pakitan. Kamu akan menemukan supermall di kota Quezon di Manila. Bahkan jika kamu tidak memproklamirkan diri sebagai seorang shopaholic, perjalanan ke sini tetap layak untuk melihat-lihat Sky Garden, sungai simulasi, dan kompleks bioskop. Nomor 4. Mobil Jeepney. Jeepney identik dengan Filipina. Setelah Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika meninggalkan ribuan jeep. Orang-orang Filipina yang pandai menyusun ini bersama-sama dan mengubahnya menjadi kendaraan transportasi yang dapat menampung hingga 20 orang sekaligus. Mereka mudah dikenali, biasanya dicat dengan warna-warna cerah dengan slogan-slogan terpampang di atasnya. Jeepney perlahan-lahan dihapus untuk mengurangi kemacetan di kota demi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, masih banyak yang beroperasi di jalanan, sehingga kamu sebaiknya harus punya waktu untuk menaiki sepotong sejarah yang ikonik.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.